Bomo dau paling kelih kok gak dengar. Dia tanyo, selu isak tu namo gapo. Jatuh gi mudah sangat. Tetapi adik kakak nak naik sendiri tak boleh. Uma jawab naik pula kata, selu isak ning tetulah misale kata supo doso. Tetapi ada jalan nak bui lepah pada doso lagu mano. Uma takut sungguh. Bomo dau anguk kepala. Ada satu kali dia kata, Bomo sendiri duduk kelepa dalam selu isak tu juga. Bomo tahu dah, Bomo sudah buat dosa. Tahu dah Tuhan nak jatuh hukum juga pada hari kiamat. Bomo nak lepah, Bomo pisah nak tolong tubuh sendiri. Pisah balah mana tu? Saya minta doa lah, acak-acak. Buat amalan dan ibadat. Dan lain-lain lagi. Tapi tak ada guna. Saya kau gelepah, kau tergelai pula. Tetapi dalam masa tu, saya nampak sore duduk berdiri tepi tebing. Ning, Umar reti bukan? Kata, bomo duduk rayak misalnya deh. Tak nampak muka orang sak ni. Tetapi dia hala tangi ke saya. Di tengah tapak tangi orang sak ni tu, ada paruk bekas paku. Baru saya boleh tahu kata, orang mari nak tolong saya tu, iaitulah Isa Al-Masih. Sebab tangi Isa Al-Masih kena paku di kayu solek. Isa mati di kayu solek saat ni. Untuk tolong saya wi lepah pada dosa. Tetapi Isa hidup lek semula. Learning dia hidup lagi. Berkuasa nak tolong kita. Saya pun duduk gelepah di seluk isak tu. Pah, Isa pun kata ke saya, kalau tangi mari ke saya lah. Saya nak tolong. Saya nak jadi jalan, nak tolong boleh. Bomo fikir dalam hati. Saya nak buat supaya Isa royak kedok. Pah, saya tahu pula kata. Siapa dia jatuh duduk dalam seluk isak ni, kena mati. Saya tahu kata, tak ada jalan nak lucu, nak tubik daripada seluk isak ni boleh. Meleke dengan tangi Isa, Allah mari sak ni. Selalu saya pun pergi tangi Isa Al-Masih. Pah, Isa pun heret saya mari dengan kejap. Isa Al-Masih saat ni kecek dengan saya di tebing-tebing kata, turut saya mari. Sebab saya mari nak beri hidup dengan kekal selama-lama. Hidup baik pada dulu. Bomo pun turut Isa juga. Tekah-tekah Bomo pun licin masuk dalam seluk isak pula. Tetapi tangan Isa duk tolong senyap saya naik pula. Tak ada pedah apa sikit habuk. Nak gimi tak tolong nak beri lepas pada dosa dengan orang lain. Sebab tak ada orang lain berkuasa nak tolong kita. Isa Al-Masih dek sekali sokmu.